Panglima TNI yang baru. Di era baru, calon Panglima TNI yang baru, profilnya seperti apa? Saya tahu karena pasti Anda tidak mau menjawab siapa jagoan Anda, Pak Agus. Saya tidak mungkin bertanya ke Anda siapa orangnya, tetapi profilnya yang cocok di era baru. Calon Panglima yang tepat seperti apa? Persyaratan Panglima, ya. Persyaratan Panglima itu menurut saya adalah seorang Panglima yang bisa memusatkan perhatian untuk meningkatkan profesionalitas TNI sebagai kekuatan pertahanan. Karena pertama banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu internal Indonesia maupun itu di perkembangan lingkungan strategis. Terutama dalam perubahan-perubahan perang yang ada. Dan ini merupakan sebuah switch yang sangat drastis. Dan kita jangan terbelenggu oleh mindset dengan cara-cara perang di masa lalu. Banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan dan yang harus kita kejar dari ketertinggalan sehingga kita tidak bisa untuk tidak memiliki seorang Panglima yang memang berpusat untuk meningkatkan profesionalitas TNI. Jadi yang berpandangan ke depan untuk bisa menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang baru ke depan. Calon yang potensial, Mas Al-Araf, Anda sempat menulis, saya sempat membaca tulisan Anda di Kompas. Calon yang potensial itu ada beberapa, pendekatannya bisa beberapa. Penting tidak ada rotasi dalam pemilihan Panglima TNI yang baru? Setelah sebelumnya Angkatan Udara dan kemudian sekarang diberikan kepada angkatan-angkatan yang lain misalnya? Tergantung Pak Agus Sujoyo, penting atau tidak rotasi. Tapi menurut saya penting, karena rotasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI, meski katanya dapat, itu sesungguhnya akan membangun soliditas dan meminimalisasi ruang kecemburuan di dalam matra TNI. Kan akan sehat organisasi kalau Panglima TNI dilakukan secara bergantian dari Angkatan Laut, Darat, Udara. Jadi kalau menghitung secara itu, maka secara normatif kecenderungan Panglima TNI ke depan berasal dari Angkatan Laut seharusnya ya, potensinya. Tapi kan itu pendekatan normatif yang mengacu pada Undang-Undang TNI, yang itu baik. Dan kalau saya lebih memilih pendekatan yang sederhana, pendekatan normatif. Tapi Presiden juga bisa melihat dalam kacamata pendekatan yang kedua, pendekatan politik dengan asumsi bahwa ini dihitung dalam kalkulasi politik 2024, demi stabilitas politik, belum lagi dengan tekanan-tekanan partai politik, kepentingan-kepentingan partai politik yang mempengaruhi Presiden, sehingga membuat Presiden berada dalam posisi yang terjepit untuk mengambil pilihan-pilihan tertentu. Itu terjadi gitu. Nah, yang ketiga adalah pendekatan organisasi demi kepentingan regenerasi. Nah, kalau ini yang dilihat, maka kita akan melihat masa pensiun dari masing-masing kepala staf angkatan. Dari masa pensiun itu, kepala staf angkatan yang paling lama adalah Pak Kasau ya, Pak Fajar masih 2,5-3 tahun. Pak Kasal 1,5-2 tahun, Pak Kasat dalam 1 tahun itu. Tapi dalam kasus Panglima TNI dan juga Kapolri, beberapa waktu belakangan ini di masa era pemerintahan Jokowi bisa saja jumping ke yang lebih muda atau memilih yang lebih tua, itu tidak menjadi ukuran nih di era pemerintahan Jokowi. Karena memang hak prerogatif untuk memilih Panglima ada di tangan Presiden. Betul, meski nanti perlu persetujuan DPR. Nah, kalau saya dalam kelompok sebagai akademisi lebih melihat pendekatan yang keempat, yakni pendekatan transformasi pertahanan gitu ya, yang melihat bahwa ini harus menjadi momentum untuk membangun ruang transformasi pertahanan TNI ke arah yang modern dalam menyelesaikan proses reformasi TNI, mendorong proses TNI yang profesional, modernisasi alutsista dan kesejahteraan. Nah, tinggal dicari bagaimana sosok yang baik. Nah, pola pendekatan yang keempat penting untuk merubah cara pandangnya bahwa militer sebagai alat pertahanan negara harus melihat outward looking, lebih melihat keluar ketimbang inward looking, ke dalam. Karena kalau militer dalam sebuah negara lebih banyak melihat perspektif ancamannya ke dalam, maka kecenderungan potensi berpolitiknya tinggi. Ketimbang kalau kemudian mereka melihat outward looking, itu akan mendorong profesionalisme militernya jauh lebih baik. Seperti tadi dikatakan Pak Agus, karena sekarang eranya era baru, perangnya pun perang, kalaupun ada perang-perangnya perang baru, maka pola pikir dan paradigma panglimanya juga harus bisa menyesuaikan. Apalagi sekarang udah generasi perang keempat, Mbak Najwa, yang lebih menitik tekankan teknologi pertahanan dan prajurit yang profesional. Ancaman cyber menjadi problem. Hampir sebuah negara sekarang memiliki militer ataupun cyber militer troops-nya, Australia, Inggris, membangun itu, Amerika dan lain sebagainya. Indonesia harus berpikir ke depan persoalan cyber ini menjadi bagian dari
upaya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan wilayah cyber defense tadi itu. Nah, Panglima TNI yang ada menjadi penting untuk melakukan pembinaan dalam rangka menghadapi generasi perang keempat yang lebih asimetris ini. Dan kandidat-kandidat yang dimiliki sekarang itu semuanya memiliki kualifikasi itu. Jadi semuanya kita akan tunggu apa pilihan Presiden Jokowi. Begitu ya Pak Agus? Ya, betul. Mudah-mudahan kata Pak Agus pendekatannya normatif kira-kira. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini, Mas Alarov. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Salam juga untuk semua perwira dan tentara Nasional Republik Indonesia yang kemarin berulang tahun ke-76. Salam untuk semua tentara kita di seluruh Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Barang siapa saja yang memegang persenjataan dengan sendirinya melekat pula kekuasaan. Sudah sejak jabang bayi, militer kita kuyup dengan politik. Peran di segala lini lama dinyanyikan penuh dengan pekik. Makanya demokrasi mendalilkan serdadu hanya di pertahanan. Dwi fungsi militer pernah terbukti mengoyak banyak tatanan. Bukankah pernah satu ketika berkata Jenderal Sudirman, tentara tidak boleh menjadi alat satu golongan. Modernisasi tentu bukan hanya menyangkut alutsista, juga cara memandang kompleksitas persoalan bangsa. Terobosan-terobosan baru mesti dilipat gandakan agar reformasi TNI tidak mandek di persimpangan jalan. Kita membutuhkan tentara yang canggih dalam alat dan pikiran. Selalu bersama rakyat, jelas pilihan yang tak bisa ditepikan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam, menyala dalam hayatku, duka padamu, luka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu menebal terjadi.